Okay, assalamualaikum semua. Okay, seperti yang korang nampak hari ni, aku ada meter digital custom yang aku buat sendiri untuk motor dinamik. Okay, sorry lah kat sini tak ada button lagi. Button aku belum buat, ini sebab meter testing. Nanti korang akan dapat yang ada button siap di dua sini ya. Okay, ini adalah meter digital custom. Ini wire aku dah siap custom. Nah, ini ada extension. Extension ni aku tak bagilah nanti, tapi aku akan buat siap-siap untuk yang soket yang ni lah. Jadi nanti cucuk saja, tak ada kacau. Okey, baik. Jom kita try pasang tengok macam mana. Baik, mula-mula kita pasang wire gear dulu. Aku cucuk je ni. Okey, wire gear. Ini wire neutral tadi. Aku akan masukkan yang ini ya. Aku akan bagi yang ni. Okey, baik, ada dua siap. Okey, baik. Setelah kita pasang semua wire ni, ni gear end dan wire gear, kita akan sambungkan ke wire utama ni. Wire utama ni. Okey, dia akan naik macam ni ya. Untuk dia refresh. Okey, dah siap. Jom kita on switch. Semua berfungsi ya. Ini signal. Ini juga signal. Okey, baik, yang itu wire apa? Suhu tu sebenarnya dia 2T. Aku dah convertkan, nanti 2T dah tak pakai, tapi akan pakai yang ni ya, 2T. Nanti korang pakai yang ni lah untuk 2T, senang sikit. Kan. Okey, baik. Aku akan cuba start. Okey, baik. Yang ni kita akan set test fungsi minyak ya. Minyak ni. Kita tengok macam mana. Ini dia menyala straight, maknanya minyak habis, dan aku keluarkan pelampung. Mari kita tengok. Okey, pelampung ni dalam kedudukan minyak habis ya. Dia memang ke bawah minyak habis. Okey, bagaimana kalau kita angkat separuh? Okey. Sekarang minyak sudah naik sikit. Maknanya minyak masih ada di dalam tangki ya. Kita tengok dia naik sampai ke mana. Sampai separuh ataupun sampai ke nombor 3. Okay, mungkin nombor 2 saja. Okey, baik, kali ni aku upkan pelampung sampai habis ya. Sampai atas sekali. Ha, ini kedudukan pelampung kalau minyak penuh. Mari kita tengok dia pergi ke mana. Penuh ataupun tak penuh. Dia agak lambat sikit ya. Dia nak baca dia punya apa pelampung ni, dia lambat. Tapi dia akan naik hingga habis. Okey, sekarang dia dah habis. Maknanya dah penuh. Kedudukan pelampung atas adalah yang paling atas sekali. Minyak penuh dan di sini menunjukkan bahawa dia dah penuh. Okey, kita tengok dulu apa yang korang akan dapat lagi. Korang akan dapat ini sensor dan dua biji magnet untuk speedo ya. Okey. Sensor ni ada soket dia siap kat sini. Ini soket sensor. Kita pasang dia kat sini. Okey, baik. Dan macam mana kita nak tahu sensor tu berfungsi? Okey, nampak di sini ada magnet. Ini sensor. Aku gosokkan di sini, nanti akan naik speedo di sini ya. Kita on switch dulu. Okey, baik. Ini magnet dan aku cuba gosok, korang tengok ya.
Okey. Itu bermakna speedo ni memang function. Okey, di mana tempat letak sensor ni? Jom kita tengok. Okey, ini magnet. Korang kena tebuk disk. Di sini boleh, di mana-manalah kawasan yang boleh. Korang kena tebuklah dan masukkan disk ke dalam ya. Okey, sensor ni di mana? Okey, cuba tengok dekat sini. Okey, korang nampak tak dekat yang apa dinamik punya bracket ni, dia ada lubang ni tau. Okey, dia sesuai untuk masukkan apa sensor ni. Caranya korang kena lay lah sikit, bagi besarkan sikit dan kemudian masukkan dan kuncilah. Seeloknya kunci. Boleh buat trik ya. Buat trik lagi mudah sikit untuk masukkan sensor ni. Okey, bagaimana kedudukannya nanti bila sensor di sini? Bermakna sensor tu akan berada dekatlah dengan apa disk. Contohnya macam ni, ini contoh ya, contoh macam ni. Kemudian ada magnet. Magnet ni mungkin berada jarak sini. Tapi jangan, bukan di sini, tapi mungkin di sini. Di dalam ni lah. Dan magnet tu akan berada berhampiran dengan sensor. Okey. Baik. Ya, macam tu. Okey. Itu contoh saja. Sensor ni boleh diletakkan di sini. Di tempat yang ada ada lubang ni. Magnet di piring disk ya. Pastikan kena adjust dia ketepatan dengan sensor. Macam tu. Baik, setakat tu sajalah apa yang aku nak ceritakan pasal meter yang aku custom ni. Cara pasang di sini, di sini nanti orang kena pandai-pandai lah macam nak pasangkan. Kenapa aku tak pasang meter ni di motor dinamik ni? Sebab motor ni bukan motor aku. Jadi motor testing, motor sepupu aku. Jadi aku tak boleh pasang lah untuk motor dia. Jadi aku cuma pinjamkan je motor dia untuk susun balik wire ni untuk customer yang nak saya buat untuk meter dia ni. Okey, baik. Okay, itu je lah kot. Nanti bila korang beli meter ni, aku akan bagi manual sekali ya. Ini manual yang aku buat untuk motor kris. Okey, cara pasang dia macam ni lah untuk motor kris. Untuk motor dinamik nanti aku akan buat macam ni, tapi khas untuk motor dinamik sahaja. Okey, korang tak perlu pening-pening lah. Cuma pasang wire yang kat sini dan dekat sini sahaja. Tak perlu pening. Satu, dua dan tiga lah untuk coil. Okey, itu sahaja. Minta maaf lah, aku tak boleh tunjuk macam mana aku pasang dekat motor sepupu aku ni, sebab ni bukan motor aku. Okey, baik. Dekat tu dulu kot aku nak cerita macam ni. Apa-apa pun, selamat menonton ya. Jumpa lagi di next video di mana aku dah pasang pada motor dinamik. Tapi tak tahu lagi bila. Terima kasih.